rela mandul kerana sayang. Cerita ni adalah kisah benar yang terjadi dalam hidup aku. Tak tahulah nak ketawa ke sedih ke dengan cerita hidup aku ni. Korang judge lah sendiri lepas habis baca. Aku ni anak bongsu mak. Atas aku semuanya kakak. Korang fahamlah betapa aku ni ditatang bagai minyak yang penuh oleh mak ayah aku. Lepas aku habis degree, aku bertemu jodoh aku di alam maya. 3 bulan kenal, dia ajak aku kahwin. Nama dia Munirah. Orangnya cantik. Bekerja di sektor kerajaan sebagai pegawai. Kalau diikutkan semua serba-serbi sekufu, family masing-masing pun keluarga yang berjaya. Aku bekerja sebagai accountant di syarikat JLC. Kiranya bakal isteri tak perlu risau. Masuk rumah nanti, cuci kaki je. Yang jadi masalah lepas kami kahwin, mak aku. Apa yang Munirah buat ada je yang tak kena. Masak dah sedap pun dikatakan masin. Aku ni sebesarlah nak puji depan mak. Nanti datang angin jealous dia, aku dengan Munirah pula yang bermasam muka. So memang aku sedaya upaya elakkan mak datang rumah kami. Biar kami je yang pergi melawat dia. Munirah ni pula workaholic. Kerja siang malam. Aku tak kisah, tapi aku akan bagi alasan ke mak aku. Aku yang busy. Sebab aku tak nak mak aku masam muka dengan isteri pula. Aku yang jadi orang tengah ni memang kena pandailah main peranan. Aku kena jaga hati isteri dan juga jaga hati mak. Susah. Tapi aku cuba sedaya upaya. Bila Munirah beli barang, aku pesan gunakan duit aku untuk belikan something kat mak. Ha, jangan post apa-apa pun dekat social media. Aku pesan juga dekat dia create account social media yang lain yang tak ada ahli keluarga kita orang. Biasalah kan perempuan, memang kalau boleh beli apa-apa, pergi mana-mana, semuanya nak post. Itu tanda diorang happy. Bangga ada suami yang misali. Ha, gitu. Balik je rumah mak, Munirah akan pakai biasa-biasa je. Barang kemas pun 1-2 je yang nampak. So mak aku tak ada benda lah nak komplain. Bila dah tak ada tajuk nak bising, mulalah duk desak pula kami bila nak ada baby. Ah, nak cakap Munirah mandul lah tu. Mak dan kakak-kakak aku dah mula bersuara dah. Aku memang tak nak Munirah tahu hal ni sebab Munirah dia ada cyst. Doktor cakap peluang mengandung tu ada. Tapi ambil masa. Jadi aku tak nak dia terasa hati dengan keluarga aku. Aku pun dengan beraninya, aku bagi tahu dekat seluruh ahli keluarga aku, aku yang ada masalah kesihatan. Pendek kata, aku yang mandul. Terkejut ya mak aku sampai menangis-nangis. Yang kakak-kakak aku pula terdiam, tak kata apa. Mak aku sampai telefon Munirah, nangis-nangis minta maaf. Mulanya isteri aku macam pelik sebab aku tak cerita apa-apa kat dia. Tapi bila aku bagi tahu hal tu, Munirah terdiam. Mungkin dia rasa aku sanggup berkorban untuk dia sampai kata aku sendiri yang mandul. Lepas daripada episod tu, mak aku terus slow down. Dia duk puji je isteri aku sebab sanggup kahwin dengan aku walaupun aku ni serba kekurangan. Nasib baik dia tak heret aku pergi check kat doktor weh. Kalau tak, kantoi aku. So dah 3 tahun dah, aku dan Munirah masih lagi dalam fasa bulan madu. Tapi ada jugalah mak aku duk bawa balik ustaz-ustaz lah, bomo-bomo lah, kononnya nak sembuhkan aku. Aku follow je sebab aku tahu yang duk tilik-tilik ni bukannya betul sangat. So aku relax je lah. Sebab aku tahu one day kami akan ada rezeki untuk menjadi parents. Tapi kalau tak ada rezeki pun tak apa. At least family aku tak kacau hidup kami. Aku tak kisah kalau mak aku nak kacau aku seorang je. Tapi janganlah babitkan isteri aku yang tercinta. Jadi anak mak ni memang payah nak kontrol keadaan. Tapi itu je lah jalan yang aku nampak untuk kebahagiaan semua orang. Buat Munirah, isteri yang tercinta, terima kasih kerana sentiasa bersabar dengan kerana family abang. Happy anniversary yang ketiga sayangku. I love you. Ikhlas dari suamimu, Safwan Handsome. Bukan nama sebenar.